Hai, hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Beni Ramdhani di channel Benny Info oke okay, sekarang saya akan membagikan 10 tema yang sering ditulis oleh penulis genre romantis penulis novel ya dan tapi tetap aja walaupun 10 tema ini beberapa kali ditulis oleh banyak penulis orang yang membaca baper apa aja sih tema-tema ini? Ya kalian perlu ketahui juga karena siapa tahu kalian lagi bingung cari tema untuk menulis novel genre romantis. Ya, sampai saat ini novel-novel romantis emang banyak banget penggemarnya ya di rak bestseller. Apakah itu untuk segmen remaja, wanita dewasa, dan lain-lain? Oke, okay? saya akan paparkan tapi sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini. Dan terima kasih buat yang udah subscribe, jangan lupa tetap like, komen, dan share link video ini ke mana-mana aja. Kita ke bumper dulu ya. Oke, okay, to the point aja langsung sekarang 10 tema yang sering bikin bapak dan sering ditulis juga tapi nggak bisa bikin orang bosen cek ya yang pertama adalah terjebak atau terperangkap di satu tempat di satu kendaraan di satu pulau mungkin ya jadi dua orang nih sepasang cowok cewek mereka dalam kondisi yang selalu bersama-sama ya banyak contohnya ya kalau misalnya ada yang pernah inget nggak atau pernah tahu nggak Blue Legend jadul banget tapi pernah di remake juga ya atau misalnya apalagi ya hmm, di Waledul wale film Bollywood itu terjebak di perjalanan di Eropa. Nah, kalian mungkin ada pernah baca novel yang seperti itu? Ya, silahkan tulis di kolom komen atau mungkin juga novel yang kalian tulis ya pernah seperti itu terperangkap entah di satu bab atau di keseluruhan atau di beberapa bab ya. Oke, berikutnya yang nomor dua. Nomor dua ini juga paling sering ditulis orang dan selalu aja bikin baper ya nih cinta segitiga. Ya misalnya aja di Twilight Series itu ada Edward, Bella dan Jacob yang cinta segitiga lah. Kemudian dikembangkan setiap orang biasanya punya cara pemecahannya. Ada yang kemudian salah satunya menderita yang dua ini jadi atau bahkan ketiganya akhirnya malah tidak jadi sama sekali itu bebas-bebas saja -bebas bisa juga cinta segitiga ini hanya di beberapa bab atau di keseluruhan itu tergantung dari masing-masing penulis mau menggarapnya seperti apa sebab ya kadang-kadang agak bosan juga ya kalau misalnya polanya atau penyelesaiannya masih kayak yang gitu-gitu aja Oke, ada lagi contohnya novel cinta segitiga yang kalian ingat silahkan di tulis di kolom komen. Yang berikutnya yang ketiga adalah hubungan palsu ya, status palsu. Ini biasanya ada ceritanya misalnya cowok-cewek ya yang satu minta bantuan nyamar jadi pacarnya, jadi tunangannya, suaminya bahkan atau sebaliknya jadi istrinya. Nah, cerita seperti ini sering juga kita temukan bukan dan Ya tetap menarik untuk kita baca walaupun biasanya plotnya beda-beda ya Tapi biasanya endingnya ya sama, tadinya pura-pura terus jadian, ada juga sih yang enggak Nah berapa contoh yang saya ingat itu novel Indonesia judulnya hatiku bukan pula pura-pura jadi suami istri gitu ya Dan banyak lagi Nah kalian juga boleh dong tulis contoh yang pernah kalian baca di kolom komentar Ya, selanjutnya yang nomor empat ini juga sering ditulis dan mungkin sering banget kita baca, yakni Benci Jadi Cinta. Oke, siapa yang pernah baca atau sering baca novel seperti ini? Nggak bosen kan? Nah, biasanya itu diawali karena salah paham, mungkin juga karena kejadian yang nggak mengasihkan, sehingga muncullah Kebencian, tapi seiring berjalannya cerita, proses, kemudian mereka akhirnya jatuh cinta. Beberapa novel yang saya pernah baca, misalnya apa ya, Darnatan mungkin ya, juga Bad Romance itu mungkin menurut saya contoh yang cocok. Nah, kalau kalian gimana, pernah nggak nulis kayak gini, benci jadi cinta? Tulis ya judul novel kalian di kolom komentar atau rekomendasi novel tentang benci jadi cinta. Oke, okay, tulis, 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 tulis ya. Ya, berikutnya, yang nomor 5, ini agak lucu juga, biasanya bikin gebes ya. Ceritanya tentang cinta yang datang atau disadari terlambat, ya. Karena mereka, ya, biasanya berteman atau karena nggak menyadari aja, ya. Malah sering berantem, gitu. Tapi ketika udah mulai mau pisah, baru menyadari bahwa mereka jatuh cinta. Misalnya kayak ada apa dengan cinta, ya. Banyak lah. Terus, apa lagi ya? Pokoknya banyak ketika adegan terakhirnya biasanya itu di bandara, di stasiun, atau di pelabuhan, di tempat-tempat mereka akan berpisah. Ada contoh yang kalian ingat, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti dapat hadiah deh yang contohnya bagus. Oke, okay, kita ke nomor 6. Nomor 6 ini temanya teman jadi kekasih. Sering juga kan bacanya tapi kita nggak akan bosan juga dengan cerita seperti ini ya. Oke, okay, novel yang pernah saya baca contohnya adalah Mansfield Park ya dari Jane Austen itu kena banget deh cerita soal teman jadi kekasih. Ya, plotnya biasanya ya berawal dari teman bisa udah besar atau remaja atau dari kecil justru juga boleh. Kemudian mereka ada rasa cemburu, rasa ingin memiliki, posesif kayak gitulah. Sehingga proses jatuh cinta itu kita bisa nikmati dan umumnya banyak yang ngalamin kan, ternyata remaja-remaja atau orang umumnya hal-hal seperti ini sehingga orang merasa senang cerita seperti ini, seperti real ya, nyata. Oke, kalian punya rujukan, referensi novel dengan tema teman jadi cinta? Silahkan ditulis komentar ya. Oke, kita ke nomor tujuh. Nomor tujuh ini adalah pangeran yang menyamar. Jadi nggak harus pangeran seperti pangeran kerajaan ya. Bisa aja dia anak miliader, anak... Pengusaha bisa juga anak bangsawan, pokoknya dari strata atas ya, entah itu status ekonomi atau mungkin status sosialnya, dan dia pura-pura atau menyamar jadi rakyat biasa. Kemudian, saat itulah dia bertemu dengan wanita atau kekasih yang didambakannya dari kalangan yang berbeda. Ini sering banget saya baca ya cerita-cerita seperti ini. Walaupun pada akhirnya penyamarannya terbongkar misalnya ya. Salah satu yang saya baca jenis ini novel yang kemarin baru, baru terbit itu The Princess Escape tahun lalu ya terbitnya. Tapi bacanya baru-baru sih. Itu menarik banget. Dan mungkin kalian ada rekomendasi judul novel lain yang temanya seperti ini ya. Silahkan ditulis. Kita ke nomor 8. Nomor 8 ini CLBK ya, cinta lama bersemi kembali atau boleh disebut juga memberi kesempatan kedua untuk kembali bersemi. Ya, ini juga cerita yang sering ditulis berulang-ulang ya temanya, tapi tetap aja enak ya, karena biasanya itu, itu ceritanya ada masa lalunya, kemudian ada upaya untuk recovery ya, memperbaiki hubungan. Di sini orang banyak belajar ya, karena biar bagaimanapun namanya novel harus ada hikmahnya, harus ada pelajaran yang bisa diambil oleh pembaca. Nah, di cerita-cerita CLBK ini banyak sekali ya, hikmah-hikmah yang bisa diambil. Mungkin itu sebabnya tema-tema CLBK diminati. Dan beberapa contohnya, misalnya apa ya? Ini dia. Dan kalian bisa kasih tambah di kolom komentar juga. Yang kesembilan, sekarang kita ke kesembilan. Yang sembilan juga cerita ini, atau tema ini, sering banget diangkat ke novel romantis, yakni tentang cinta yang mendapat pertentangan, atau cinta terlarang. Pokoknya, cinta yang seolah-olah dimusuhi oleh seluruh isi dunia. Misalnya aja Romeo dan Juliet itu jelas ya cinta yang dapat pertentuan dari kedua belah pihak malah ya nggak cuma satu pihak aja. Atau kalau kalian pernah nonton Notebook ya kalian kan pasti tahu ya surat-surat mereka tuh antara Noah dan Ali itu disimpan sama ibunya nggak disampaikan ah, hasil ya cinta mereka ya begitu ya karena ditentang sama orang tuanya. Nah. Mungkin kalian pernah menemukan juga novel sejenis ini, silahkan sebutkan sebanyak-banyaknya, pasti deh, nemu banyak, yakin, yakin ya, atau kalian pernah nulis cinta yang ditentang seperti ini. Kita ke nomor 10, nomor 10 itu kayak gini, istilahnya nih ya, kamu telah berubah, kamu beda banget dengan yang dulu, ya. Ini tema yang beda dengan yang sebelumnya, yang awal jadian, atau... Jadian balik lagi gitu ya. Ini lebih ke mempertahankan hubungan. Jadi mereka biasanya ceritanya udah pasangan ya. Udah tunangan, pacaran, atau suami istri seperti itu. Lalu menemukan konflik karena salah satunya berubah gitu ya. Berubah misalnya kayak di novel Devil Wears Prada ya. Itu cerita si tokohnya itu karena bekerja di sebuah majalah yang super keren. Dia berubah penampilannya, cara pandangnya sehingga si cowoknya tuh merasa ada yang beda itu ya sama si ceweknya. Oke, kalian pernah nemuin nggak ya cerita dengan tema seperti ini ya dirimu telah berubah. Oke, kalau ada yang pernah baca silahkan tulis banyaknya di komen. Ya itu tadi 10 tema yang bisa kalian jadikan buat ide menulis genre romance ya. Jadi jangan bilang nggak ada ide. Tadi kan ada tema 10 ya yang bisa kalian coba-coba. Bisa juga kalian gabungkan misalnya pertamanya benci terus terjebak di lift, kemudian mereka eh, jadian, kemudian mereka dapat pertentangan orang tua. Jadi berapa tema tadi dicampur ya biar tambah seru itu memungkinkan, silahkan aja. Oke. Kalian yang merasa terbantu dengan video ini jangan lupa untuk subscribe channel ini juga Komentar ya, atau kalian share juga biar yang lain juga merasakan manfaatnya dari channel ini. Well, semuanya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti di video berikutnya.